saya terima kasih kepada Menteri kerana dan juga pegawai-pegawai kanan DBKL PDG kerana sudi datang buat lawatan tapak atas permintaan saya. Dan saya juga terima kasih kepada mereka tadi beri peluang kepada saya untuk mengutarakan ke semua ketidakpuasan penduduk tempatan. Saya langsung tidak diberitahu semua ini proses penjualan tanah dan sebagainya. Di sini, kita bagi kepada pemaju buat lot 5 pasaran bebas. The luxurious part supposed to be the pond. 4.4 ekar diambil keluar. Dan kita sekarang, kesas tak ada ROW lagi. Kalau kesas nak kembangkan lorong dia tak boleh buat lagi. Kolam ni akan desain untuk mencapai 100 ARI. Nik Nasmi kata apa? Menteri kita kata apa? It says Bofors Technical and Design Requirements Report prepared by DIT, JPS, which took into account future development and climate change, determined that the overall pond required 33.1 hectares of land for protection level up to 200 ARI. So sekarang, kita punya size kolam ialah 25.2 hectares. How to reach a 33.1 hectare for the 200 ARI? Kolam size yang kecilkan lagi tidak mungkin bagi kita untuk besarkan kolam ni kerana semua ni telah buat rumah. Ya. Kita lihat PDKL 2020, kawasan sekitar kolam ini adalah apa? Taman rekreasi. 2040 telah dijadikan perumahan, pembangunan perumahan dengan nisbah blok 1.3. Proses pendengaran belum habis lagi. And then the government sell the land. Dia akan buat 5,000 unit rumah. 5,000. Maksudnya 10,000 cars every day. Sini kan, bila kita masuk, sudah ada PPR kampung, Mutiba, Parkland, semua ini. Sudah begitu, tak susah. Ini adalah perintah kualiti alam sekeliling aktiviti yang ditetapkan. Kalau kita lihat ini, pemaju haruslah buat EIA kerana apa yang mereka buat rumah itu ada di bawah tanah sepatutnya jadikan kolam banjir. So, saya berharap kerajaan akan ambil semua pandangan ini secara serius.